Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait longsor di Malaysia yang menewaskan belasan orang, sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom koresponden MGN Alice Nerindro langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Alice, seperti apa perkembangan dari operasi pencarian korban longsor di Malaysia hingga saat ini? Baik, terima kasih Zakia, melaporkan dari Kuala Lumpur. Jadi tanah longsor di Batangkali, Selangor yang terjadi dini hari tadi, ada sebanyak 94 korban yang terdampak dari kejadian tersebut. Sebanyak 23 orang dinyatakan meninggal, kemudian 10 orang masih dalam tahap pencarian, kemudian yang terakhir adalah 61 orang berhasil diselamatkan. Lalu berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah juga longsor ini masih dalam tahap pencarian hingga semuanya orang-orang yang tersebut bisa ditemukan dalam waktu dekat. Demikian, Zakia. Baik, apakah sudah ada informasi terkait apa penyebab longsor tersebut? Ya, berkaitan dengan informasi penyebab longsor, ada beberapa informasi yang kami himpun, diantaranya adalah misalkan dari Direktur Dinas Kebakaran, beliau menyatakan bahwasanya longsor Batangkali mungkin disebabkan oleh aliran air bawah tanah. Kemudian juga ada ahli geologis dari UKM, Profesor Emeritus Datu Dr. Ibrahim Kamu, beliau menyatakan bahwasanya longsor yang terjadi di Batangkali disebabkan oleh tanah jenuh. Namun pemerintah sendiri menambahkan, yaitu dari Kementerian Lingkungan Hidup, beliau menyatakan bahwasanya longsor yang terjadi di Batangkali disebabkan oleh jebolnya lereng tanggul. Namun hal ini masih dalam tahap investigasi hingga sekarang. Demikian, Zakia. Baik, Alice, tadi Anda katakan bahwa pencarian masih terus dilakukan, masih ada belasan orang yang masih tertimbun. Sudah adakah begitu identitas terkait dengan para korban ini? Informasi yang kami dapatkan tidak ada WNI, tetapi kami ingin mengonfirmasi kepada Anda kembali apakah memang ada warga negara Indonesia yang kemudian menjadi korban? Ya, hingga kini dari informasi yang saya dapatkan dari KBRI Kuala Lumpur, mereka menyatakan bahwasanya tidak ada korban warga negara Indonesia yang berada di Kuala Lumpur. Demikian, Zakia. Baik, apa kemudian langkah yang dilakukan pemerintah Malaysia terkait peristiwa ini selain tentunya mengirim tim SAR ke lokasi untuk melakukan pencarian? Baik, ada beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah Malaysia seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia, diantaranya ialah beliau memerintahkan tim SAR untuk turun dengan secara langsung, kemudian juga beliau memerintahkan kementerian terkait untuk ikut andil dalam investigasi, namun beliau memerintahkan untuk saat ini fokus kepada pencarian saja. Kemudian beliau juga memerintahkan tentara Angkatan Darat untuk turun dalam pencarian. Di saat yang sama juga pemerintah memutuskan untuk menutup semua jenis perkemahan di sekitar wilayah Batangkali selama 7 hari ke depan. Dan informasi terakhir yang kami himpun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga membantu sebanyak Rp10.000 kepada keluarga korban yang terdampak. Demikian, Zakia. Iya, Alice, terakhir, begitu mungkin banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui seperti apa area perkemahan di Batangkali di Selangor ini sendiri, mungkin Anda bisa gambarkan seperti apa mungkin topografinya dan lain-lain terkait dengan area perkemahan yang tertimbun longsor ini. Sebagaimana yang kami dapatkan, sebenarnya itu adalah terdapat lereng-lereng gunung, kemudian semua ada jalan yang naik, dan untuk wilayah itu memang topografinya kebanyakan lereng, dan memang kebanyakan dengan yang sekarang ini terjadi banyaknya hujan yang terhitung sering, dan itu bisa jadi penyebab, dan hal itu seperti yang disampaikan oleh geologis dari UKM. Namun hingga kini seperti yang saya sampaikan, memang topografi tersebut yang berada di wilayah Batangkali memang terdapat lereng-lereng bukit. Demikian, sekian. Baik, Alice Nerindro, terima kasih atas laporannya langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia.